Yuk, halo guys, balik lagi di Tarik Channel. Jadi setelah kita melawan Skarmory di episode sebelumnya, kita lanjutkan ke episode 3 di sini. Kita coba cari pesanan dulu kerjaan. Kita cari yang di Mount Steel aja. Jadi kita ambil semua. Terus kita ke town sekarang. Kita lihat di sini dulu ada apa ini. Kumpul rame-rame. Kita lihat ada Jumpluff. Minta tolong sama Siftree. Ada apa ini? Jumpluff. Oh, Jumpluffnya minta tolong, cuma Siftree-nya nggak mau. Oke, ini ada lomba yang mengenalin. Oh, ini trio. Kalau yang dulu ini trio terkuat ini. Alakazam Pokemon terpinter. Lucif sama Strong Wind is needed. Your Leafy fan can whip up powerful weapons. Oke, apa ini? Oke, akhirnya disuruh sama Alakazam nolong karena superior. Ya, iya sih. Tim paling terkenal di kota ini katanya. Ada Charizard, flamethrower-nya bisa melelehkan gunung saking kuatnya. Ini ada Tyranitar, badannya tebel banget. Terus ini ada Alakazam, dia nyerangnya pakai kekuatan pikiran dan IQ-nya sampai 5000. Gila. IQ tertinggi manusia berapa? Setahu aku cuma 200, 5000. Oke. Okay. Oh, jalannya bagus. Oh, Gold Rank. Ternyata Gold Rank. Oke, okay, what's up, bro? Mizuguru. Ya, tangkap apa? Oke, okay, kita cek dulu. Oke. Okay. Kita coba ajari si siapa namanya si Pokemon kita jurus baru, guys. Jadi di Pokemon Mystery Dungeon ini ada apa namanya? Ada fitur namanya Wonder Mail. Jadi di Wonder Mail ini kamu bisa masukin kode tertentu, dimana kode ini bisa dapat item tertentu atau bahkan misi tertentu. Untuk linknya mungkin bisa nanti akan dicantumkan di deskripsi. Tapi kalau kalian sudah biasa melihat Serebi, mungkin kalian bisa cek langsung di sana. Oke, sini dapat gumi, gimana caranya? Oke. Dapat gumi itu adalah sesuatu yang bisa bikin pinter. Oh, bukan pinter, bikin bukan pinter, apa ya? Kayak ada sesuatu spesial yang kamu dapatkan nantinya. Oke, ini ditunjukin kalau kamu mau ngerekrut. Tapi kita di sini mau coba ke Kangaskhan dulu, kita cek apakah kita punya kita nge-restore dulu ya di sini. Oke. Multiple selection jet RK. Di sini harus nyimpan orang dari cukup banyak. Apple juga. Ether juga. Mungkin apa simpen reviver fitship diwajibkan simpen. Oke, kita simpen semuanya. Coba kita cek kita dapat ini flamethrower, kita dapat Baldus, dan kita coba kalau misalnya Baldusnya bisa dipasang ke Mudkip should be sweet. Oke, kita udah selesai. Kita coba pasangin move baru ya. Terutama si Baldus, siapa yang bisa? Ternyata aku nggak bisa. Oke, flamethrower. Di sini ada dance. Kita ajarkan flamethrower dulu. Di sini ketimbang
facade, fasad, mending flamethrower. Yes, please, kita ganti dengan flamethrower. Terus ada toolbox lagi, kita punya yang namanya waterfall. Kita coba learn di sini ke Derek tentunya. Kita coba ganti tackle. Oh, tackle aja, oke. Okay. Yes. Ternyata Baldos gak bisa, guys. Berarti kita simpan aja ke tour, kita simpan ke siapa ini namanya, si Kangaskhan. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba lihat belanja dulu, guys. Kita lihat dulu dapat itemnya apa aja. Oh, bisa earthquake, ada akrobatik harganya 2000. Di sini ada Baldos Uter Flash Cannon. Earthquake 2000 ya kayaknya. Uter segitu. Sepertinya enggak ada bisa dipasang sih. Kita lihat tim dulu. Jadi kalau mau ini pilihannya apa? Check move. Oke, okay. Sip. Kita coba ke mana? Ke tempat tempatnya Magnemite dulu. Oke. Okay. Kita coba ke power plant dulu. Tujuannya adalah ke Magnemite. Di sini Magnemite-nya bukan. Oh, ternyata bisa langsung. Tim di sini nggak bisa ngatur tim ya. Status cek move. Oke, kita coba langsung latih Cyndaquil, terutama karena apa namanya? Drill. Karena apa namanya, si Cyndaquil baru dapat flamethrower. Karena itu kita harus melatih Cyndaquil supaya move-nya bagus dan kuat. Jadi kita langsung latih saja. Oke. Oke. Okay. Oh, damn, kok tewas. Oke, okay, kita coba. Oh, pakai tiny reviver seed atau apa tadi? Kita latih terus flamethrower-nya supaya agak kuat. Oke. Okay. Di sini kita pakai ember buat latihan juga. Ah, nggak nutut. Saking fokusnya. Diam. Kita coba level 12 atau 13. Oke, 12 di sini cukup bagus. Jadi standar lah, di standar kan. Oke, sekarang kita coba langsung ke apa namanya, ke Pokemon ke misi. Kita ke Mount Steel. Kita ke Mount Steel. Di sini kita bisa ketemu this dungeon has some Pokemon that strong. Oke, okay. Ada Rapidas di sini. Oke, okay, di part. Oh, ternyata ada. Aku nggak mau join. Ya udahlah, ayo Magnemite. Sebenarnya Magnemite cukup bagus sih. Apalagi kalau udah jadi Magnezone. Tapi masalahnya di sini dia bisa jadi Magnezone apa enggak? Oke, kita bisa langsung dapet sih. Karena kita di sini buat misi, jadi kita cari item. Terus kalau
kalau sudah dapat musuh ya langsung kabur aja. Oke, kita langsung berangkat ke atas. Oh, ada zigzagoon di sini, aku baru tahu. Oke, kita coba waterfall. Oke, harusnya di sini nggak bisa. Aih, kok nggak bisa sih? Oke, mad bomb, another mad bomb, nice. Semuanya ikut saya. Ya, kenapa hilang sulit sekali mengontrolnya? Wih, dapat multiple move terus, keren. Oke, kita coba di sini scout, apakah bisa langsung mati? Oh, ternyata tidak. Oh, mati langsung ternyata. Oke, kita cek di sini apa. Oh, ada tangga. Ambil. Oke. Kita langsung naik ke oh no. Bentar, kita cek dulu misinya apa sih. Misi, mana sih misi? Kita cek misi. Shutter shot. To steal. Oh, harus cari wampel. Wampelnya di sebelah ternyata. Oke, ketemu. Dapat satu. Lanjut. Nope, kita masih memerlukan. Flamethrower jauh banget ternyata. Oke, like to go on, yes, of course. Signal beam, nice. Dia punya harden, kita punya harden. Ambil dulu berinya. Kita ke atas, ke tempat. Oh, dungeon shop. Nope, jangan git. Ini Pokemon terkuat, guys. Oh, ternyata Kecleon. Jangan pernah melawan Kecleon. Oke, kita dapat Pokemon lagi. Baik, Derek dapat. Siapa ini level up? Oh, Derek level up ternyata. Wow. Ayo kita. Oh, nice. Ternyata si John juga level up jadi level 13. Mari kita ke atas karena sepertinya tangganya di bagian atas. Tidak, oh bener kan. Oke, kita lawan Beldum dulu. Beldum, enak Beldum. Oke, dapet. Oke, kita sekarang naik ke atas. Yes, mari kita naik ke atas. Oke, kita Minun ada di samping bawah. Oke. Oke. Nice. Dapetin naik tiny reviver seed. Oke. You got it, bro. Ayo langsung serang. Nice. Aku nyoba waterfall. Nice. Oke, kita ketemu Minun sekarang. Sudah misi kedua harusnya. Nope, kita harus cari Pokemon kuat lainnya. Ya nggak kena dong. Oh, untung water gun. Wih, awal-awal sekarang sudah ada trap. Lipsit tidak menemukan tangga, saudara-saudara. Oke, kita water gun dulu. Trot. Kenapa tidak ada? Oh, salah. Kita ke sana dulu, guys. Tangganya masih di sini. Oke. Oke, kita langsung ke lantai 5. Jobnya lantai berapa? Oh, 6. Berarti kita harus segera ke lantai 6, guys. Ayo kita.
Tidak usah kamu merasa lapar. Sebentar. Di sini ada tulisan ini enggak? Underfoot, tactic meeting, setting, status. Si possible recruitment. Waterkan, swing. Kain Husha. Oke, kita dapat tangganya. Oh, kita di tangga yang sama, jadi tidak masalah. Harusnya mati ini. Oke, sekarang sudah dapat misi dengan Gelly tinggal 7. Sangat kelaparan. Mari kita pergi ke tempat lain. Yes, please. Gak nemu Rapidas ya? Katanya rare Pokemon-nya Rapidas. Oke, kita dapat River Citrus Berry 1. Oke, kita dapat Rescue Team Rank. Wow, perfect apple. Nice. Kita juga ketemu Pokemon lain. Oh, nice. Kita berarti kurang 5 misi lagi buat level up rankingnya. Oke, kita coba. Apakah habis ini ada cerita? Kita nggak tahu. Aku sudah lama nggak main sih, jadi agak lupa-lupa ingat. Kita lihat, oh sepertinya ada story. Oke, oh enggak, kah? Oh ada item, ada misi dari Pelipper. Maju pun. Mari kita lihat, check the mail, getting hungry, Pokemon-nya di Mount Steel, Rainbow kami. Oke, kita dapat. Berarti kita ke sekarang coba ke mana namanya? Cari monster lagi ya. Oh, tidak ada move yang meyakinkan. Pengen jual ini. Ini jual. Oke, kita dapat tambahan uang. Oke, kita lihat TM. Oh, salah pencet. Oke. Mari kita lihat TM sekarang. Ada Dragon Claw. Mantap. Ada Sludge Bomb, ada Fakit, Focus Blast, Shadow Claw, Redstone Edge. Sulit. Karena nggak ada Pokemon yang bisa sih. Oke, kita lanjut. Simpan aja uangnya kalau gitu. Deposit semua. Oke, kita coba max cam, base of cam, tata. Sini udah minum. Bio plan siapa? Oh, ini sudah bisa langsung dapat semuanya. Iya, ini sudah langsung dapat semua neon. Biasalah langsung cari misi dulu aja guys, karena terlalu lama kalau cari itu. Kita cari bulletin board. Kita ke ini Mount Steel. Kita cari Mount Steel. Special reward. When you complete a special event, the Pokemon will meet and we want to join your team. You need a camp. Oh,
Spiro, Spiro di mana ya? Kita cek dulu. Ke camp, base of camp. Kita lihat di sini ada. Bitkey di mana Bitkey? Oke, kita coba beli Railway Forest ya. Harusnya sama sih sama Bitkey. Jadi kita ambil 500 withdraw. Oke. Oke, kita ambil 500. Kita beli Flyway Forest ya, karena tadi kita dapatnya si Spiro. Mana tadi Flyway Forest? Oke, kita beli ini. Yes. Oke, kita dapat camp baru. Nope. Ayo kita menjalankan misi sekarang. Mari kita menjalankan misi ke Mount Steel. Kita edit tim. Aku nggak mau punya, nggak mau bawa dia. Remove from team. Oh yeah, oke. Okay. Depart, Spat Cinco. Oke, kita sudah masuk ke dungeonnya dan ternyata cukup banyak. Apa ini? Kepecah berry. Sini ada Tyrock, kita coba waterfall. Man. Nice. Kita coba ke bawah dulu sambil cari item di sini. Oh, ternyata kita juga nemu tangga. Dan dapetin tiny reviver seed would be usable in late boss actually. Kita coba Mizu Nepo Trot. Kita coba waterfall. Oke, kita berhasil dapet satu. Oke, kita semprot. Apa itu? Wih, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Harusnya di sini ada misi. Oke. Terima kasih sudah dekat tangga. Kita coba di sini. Gimana sih cara rekrutnya di sini? Makanya dulu ya. Oh, ternyata gagal. Oke, kita harus ke bawah menyelamatkan si Wurmple. Oke, kita sudah menemukan Wurmple. Thank you. Oke, kita sudah dapat Wurmple. Nope, kita langsung naik tangga aja. Oh, hampir ketiduran. Ternyata tidak bisa. Di sini lantai 4 harusnya ada misi lagi, dan itu di lantai yang sama. Jadi ya oke lah, ayo let's go. Kita ambil item dulu. Kalau kamu ambil item, aku yang ngomong. Oke, kita sudah dapat Tyro Kue. Oke, would you know, karena masih ada Pokemon masih harus ke lantai selanjutnya. Kita langsung aja cepet-cepetan. Wah, bogi terus Pokemonnya deket tangga. Oke, ini yang dapat dari Pelipper. Kita coba pakai waterfall terus ya. Kita latih waterfallnya biar naik tingkat.
Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju Roma. Kita menemukan Elekid sekarang. Nice. Oke, kita masih ada satu misi lagi. Jadi kita masih stay, harusnya di lantai ke 6 atau ke 7, 6 kayaknya. Oh, dan dia dekat tangga dan dekat. Oke. Oh, dia lawannya tidur. Oke, kita langsung aja di sini. Good boom. Oke, mati sendiri. Kita langsung saja ke Sunken. Kita dapat 4 misi langsung, jadi harusnya cukup banyak poin yang kita dapatkan. Semua misi udah selesai, jadi yuk kita pulang aja. Oke, kita dapat berapa? Poin 50 lumayan. Oke, kita masih rookie ya rankingnya ya. Harusnya habis ini bronze. Udah dapat ini. Perfect Apple Blast. Baru. This is your reward, Max Elixir. Oke. Oh, kirain dapat 300, kecewa. Nah, katanya Max join, mana? Tidak ada yang join. Oke, kita lanjut ke next morning. Kita lihat apakah ada misi baru dan story hari ini. Oke, oh ternyata ada tim Gengar, si Medicham dan si Ekans. Oke, ini mulai dari yang di Red Rescue Team itu juga apa namanya, bikin ulah terus, jadi ya sudahlah. Tim minis, tim jahat, memang selalu jahat. Oke, ternyata setelah ketemu tim minis, Gengar CS ada dia ngambil semua surat kita, minta ngambil pekerjaan kita. Terus ternyata ada Valiper lagi. Kita cek dulu suratnya, apakah ada kerjaan. Oke, apa ini? Kita ke Odity Cave ya. Kita belum pernah ke Odity Cave. Kita coba cek dulu sih. Kita lihat TM-nya apakah bisa kita. Oh, cari tahu. Di sini ada. Oh, ada Flame Charge. Ada Flame Charge. Ada Aerial Ace juga. Oh, ada Fire Blast. Mantep cuy. Kita lihat uangnya berapa dulu. Ambil semua. Withdraw all. Oke, kita coba ke Ice Beam kah? Enggak, Fire Blast kemahalan. Flame Charge atau Aerial Ace? Ini Aerial Ace ya, Flame Charge. Dia punya Quick Attack, Double Kick. Ya setelah Aerial Ace, simpan dulu Aerial Ace. Oke, nope. Kita coba toolbox, apakah bisa Aerial Ace? Ternyata bisa. Nice, seenggaknya ada jurus beda-beda.
Oke, kita lanjutkan. Kita punya misi ke ODD Cave. Kita lihat dulu apakah ada yang ke ODD Cave. ODD Cave. Wow. Tribun apa ini? BB up drink. Rusty drink. Kita ambil ke Thunder Wave Cave dulu aja deh ya. Ambil semua, terus kita kerja yang ke ODD Cave. Sekalian ranking up sih sebenarnya ke ODD Cave. Biar ternyata Thunder Wave Cave ada peningkatan. Aduh, sulit-sulit. Ya sudah, kita ke Thunder Wave Cave dulu saja. Oke, di part kita langsung berangkat ke Thunder Wave Cave. Apa ini? Oke, kita lanjutkan ke videonya. Maafkan kedorong-dorong. Langsung di film tower saja. Itu tidak baik. Kita kalau di sini berarti harus cari item yang banyak. Karena mau nggak mau kita oke, kita bisa water gun dari sini. Kita bisa langsung ke atas. Pokoknya kita harus cari item di sini karena kebetulan lagi apa namanya, lagi promo. Oke, musuhnya di sana. Oke. Ini kayaknya udah langsung kuat deh. Si siapa namanya, cindakurnya udah kuat banget. Langsung flamethrower. Oke. Dapat level engine. Karena kita masih butuh apa namanya? Butuh nyelesain misi lagi, kita harus bersabar naik lagi. Oh, kita ada di sana. Oke, kita harus ngelawan. Aku tak ngelawan aja. Oh ya sudah, kalau Anda sudah bisa, kita selamatkan dulu. Sudah ketemu Wampel. Nope, kita stay di sini dulu. Paling ya mati. Oke. Kita harus ngambil item dulu. Tidak boleh tidak, karena ini kesempatan yang jarang sekali. Kita harus mengambil seluruh keuangan. Gak mati dong. Oh, dapat treasure. Kita langsung ke tempatnya aja di sini, langsung ke tangga. Oke, kita langsung ke tangga. Harusnya ada di sini, ada 3 kok misinya. Antara 4 atau ada 5 ya. Oh, langsung. Oke, tapi karena kita butuh duit. Oke. Sorry. Terdorong. Wih, jauh banget. Ya kan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan. Aneh-aneh sih. Oke, sekarang giliranku. Mat boom, door. Dapat uang cukup banyak. Lumayan nih, dapat 600. Oke, misi selesai hari ini. Kita lihat apakah sekarang balik. Yes, sudah nggak ada misi karena misinya cuma 3. Kita lihat kita dapat apa aja dari misi ini. Oh, dapat bronze 7 tiket, lumayan.
Harusnya kita rank up jadi bronze. Oke, kita dapat ini dan kita level up jadi bronze harusnya. Oh, jadi normal dulu. Oke. Toolbox size-nya nggak berubah. Oke. Oh, kita butuh masih banyak ternyata untuk jadi bronze. Dapat BB up drink. Oke, lumayan. Berarti sekitar butuh berapa? Dua kali lipatnya ya. Oke, habis ini kita coba lanjutkan misi next morning. Ternyata nggak ada apa-apa, atau ada apa-apa, nggak tahu sih. Kita lihat dulu. Oke, cinta kuilnya sudah tante. Oh, ada siapa nih? Oh, Caterpie. Please help my friend. Aku lagi main sama Metapod dan dia masih di sana. Oke, kita coba. Oh, ada Gengar. Oh, emangnya kamu ini ceritanya ditantang sama Gengar. Emang kamu bisa nyelamatin? Kamu kan masih cupu. Asalnya gitu. Tapi akhirnya si siapa namanya Gengar nyoba nyelamatin, tapi kita nggak tahu karena kita akhirnya kita kayak ditantang sama tim Gengar buat cepet-cepetan melawan dapetin si Pokemon lawan itu sendiri. Nah, sebelum itu aku mau coba latihan dulu sebentar di sini. Nggak usah, langsung aja biar nggak terlalu panjang karena ini episodenya cukup panjang harusnya sudahan. Kita cek dulu apakah ada TM yang bagus. Kita lihat TM yang bagus di sini ada Focus Blast, Wild Charge, Dislive. Tidak ada sepertinya. Oke, kita langsung saja simpan uang dulu baru kita jalankan misi. Deposit, kita deposit semuanya. Oke, kita langsung berangkat sekarang. Kita menuju ke tempat misi. Manakah tempat misinya? Oh, ke Sinister Wood. Oke, kita ke Sinister Wood sekarang. Beberapa misi tadi katanya beberapa misi kadang masih Pokemon. Oke, kita langsung saja ke sini, ke Sinister Wood. Harusnya di sini Mudkip lemah banget sih. Harusnya nyiapin tipe es ya, ada ice beam harusnya. Oh, di sini ada Sudowoodo. Oke. Wow, nice. Wah. Oke, Mat Bomb masih bisa berguna sih sebenarnya. Mungkin di sini Cyndaquil saja yang dijadikan leader karena banyak Pokemon tipe aduh salah. Kita coba Ember. Ih, sakit ternyata. Ternyata serangannya butuh cukup banyak damage-nya. Kita langsung saja karena kita nggak tahu ini di lantai berapa. Oke, kita mungkin bisa bantu Pokemon ini dulu sebelum kita lanjut ke misi kita. Jangan kabur. Oh, damn, sakit. The tiny reviver seed. Sulit.
Okay. Sulit, sulit, sulit. Ih. Untung gak mati. Kita kasih orang dari dulu. Gila. Harus apa namanya, harus stick together ini, jangan hilang-hilang sih. Ganti apa namanya, ganti taktik. Everyone follow me. Kita coba selamatkan si Puchina. Oke. Yes, please. Apple will remain after you use a pin. Harusnya punya sih, bisa kok. Buktinya dia langsung join. Oke, langsung ember. Musuhnya kuat-kuat ya, Wisan. Berarti kudu latihan dulu harusnya tadi. Iya, kita duluan, bro. Maaf, bro. Langsung aja, bro. Langsung ember. Harusnya mati. Ih, gak mati dong. Kita ambil uang juga. Oke. Ih, kena ini kan. Oke, kita langsung ke tangga aja karena nyawanya mistis tinggal 51. Oke, ada Pokemon baru lagi yang bisa kita tolong ternyata. Mari kita tolong Pokemon itu. Kita coba lawan Pokemon dulu. Dor. Ih, benci. Oke, kita langsung Aerial Ace. Oh. Boleh. Oh, begitu sistemnya. Oke, loh. Oh, ternyata bisa langsung ya. Sakit banget damage-nya. 31. Kita harus segera cari tangga. Oh, dapat. Yes, enggak masalah. Karena nggak ada pilihan lain, Pokemon sudah penuh. Slip seat nggak masalah. Kita coba langsung ke mencari. Nggak masalah ini, kita lawan aja. Dor. Oke. Power shield dapat apa ini? Defense up. Oke, PP 0 ternyata. Oke, Aerial Ace. Ih, gak mati dong. Apple. Dungeonnya jauh banget ternyata. Oke. Scout, nice. Nope. Tidak bisa. Hit. Kita langsung naik aja ke lantai 6 sekarang sudah. Kita langsung flamethrower. Butter gun. Oh damn, di situ ada toko. Oh, ketemu tangga. Langsung naik saja karena kita tidak punya banyak waktu.
malah curiga di sana sekarang tempatnya. Oke, kita coba lawan. Oke, kita coba. Ay, gak bisa dibakar dong. Ih. Apa cuy? Langsung serang. Oke, kita ke Pucina Kodis. Kita kewalahan ternyata lawan 4 kalau masih kayak gini. Coba lagi. Siapa ini yang nice? Oke, Pak. Nah, kita coba bakar dia. Oke, kita dapat orang dari lagi. Gak worth it sih kita pakai 4, cuma buat satu kita bakar. Lagi ternyata masih bisa, ternyata mulai lapar, dan ternyata tidak ada tangga di sini itu kolega semua. Oh, dapat satu. Oke, okay. Kita langsung ke tangga selanjutnya. Oke, okay. Lantai 8 dan kita nggak tahu ini lantai berapa, masih butuh lantai berapa. Wah, item-item kita butuh. Max Eater drink ke dance ke flame tower. Kita coba latihan bakar aja. Nice. Level up, siapa level up? Oke, okay, dance level up ternyata. Harusnya evolusi. Oh, di sini ada Shroomish. Apakah oh tidak mati ternyata. Kita coba lagi dengan Aerial Ace. Oh, Big Apple. We need that. Ya, aku tidak peduli, air kita naik. Karena kita nggak punya pilihan. Oke, mari kita coba. Kok ya tidur toh. Nice. Lo di sini proses jatuhnya ini ya, bukan lawan ya. Oke, okay. Oh, dapat box, kita harus kabur ke bawah. Kita tidak usah menolong. Oh, nice. Ternyata Pucenanya kuat juga. Yes. Ya, karena aku juga kesulitan cari apel, jadi ya sudah kita langsung saja pergi tanpa apel. Kita langsung bakar saja ini. Pokemon dengan flame thrower. Dor. Kenapa kritikalnya baru muncul, Bapak? Oke, kita langsung bakar aja. Kalau dia maju bisa langsung kita. Oh, ternyata harusnya mati. Oke. Teng. Oh. Sorry. Kita makan apel dulu. Kita
kita ke samping dan kita lihat. Nggak mati juga ternyata. Masih kuat, Pak. HP-nya banyak banget. Kita butuh ini. Dan mari kita lantai 11. Kita nggak ngerti ini lantai berapa terus run. Tackle. Oke, kita aerial ace. Dan aerial ace ternyata nggak cukup untuk bunuh. Oke, mari kita bakar dia. Ternyata ada eksekutor di depan. Kita nggak ngerti harus ngapain. PPU tinggal 3. Ada tangga, tolong. Sebisa mungkin menghemat perbekalan. Oke. Mari kita isi dengan exciter dulu. Ember berapa? 16. Oke, kita bakal isi dengan ember. Oke, nggak mati juga, keterlaluan. Pingsan. Tidak ada yang mati di Pokemon, hanya pingsan. Kenapa tidak? Ada. Harusnya tadi langsung ke anu ya, samping. Oke, kita sudah sampai di lantai terakhir ternyata, dan ternyata kita menemukan tim minis lagi. Kita tidak boleh membiarkan kalian untuk melanjutkan. Dan apa yang dilakukan Gengar? Ternyata dia ajak battle kolega. Mari kita ternyata move-nya dibenerin lagi, jadi kita bisa menggunakan dengan baik. Kita ganti taktik move-nya dulu, bisa nggak? Move setting. Ternyata nggak bisa. Ya sudahlah. Kita langsung hajar dengan controller. Nice. Oke, kita bakar aja sebanyak mungkin Gengar. Nice. Oke, kita perlahan-perlahan. Kita hajar Gengarnya dulu. Oke. Tidak masalah, Lir. Level 15 dia berarti. Kita hajar dengan flamethrower. Dan belum mati. Kita coba. Sakit. Item. Aku masih punya orang berry. Kita makan. Bom. Kok nggak tewas. Finally tewas. Oke. Yang lainnya harusnya lebih mudah. Awas ya. Dan aku poisoner. Oke. Ternyata bisa juga. Nice. Awas ya. Tak bakar. Nih. Tidak bisa. Wah. Mari kita hajar dia bareng-bareng, teman-teman. Sakit sekali. Mari kita coba dengan
makan berry dulu. Dengan makan berry semoga bisa selamat. Oh ternyata sudah selesai. Si Minis kita sudah selesai lawan. Apakah kita akan melanjutkan ke dungeonnya atau ini sudah selesai? Oh ternyata sudah selesai. Oke, metapodnya ternyata udah ketemu dan aku ternyata udah ditunggu sama si siapa namanya? Caterpie. Oh, kita dapat item. Dan Kensen Wild Plane. Yes. Dapat Lucina yang bagus. Nope. Gitu. Ternyata kalau di sini bisa bantu itu bisa dapat duit. Oke, lumayan. Oke, kita sudah dapat item bagus di sini. Partner baru. Bukan partner sih. Jadi kayak menyelamatkan ini dan kita akhirnya dapat rekan baru. Dan sekarang kita akan membuat rescue team base. Jadi membuat markas. Oke, terima kasih dan send Etherix. Akhirnya misi hari ini selesai. Oke, kita akhirnya setelah memberi istilahnya pelajaran ke timnya Gengar, cukup bangga dengan hasil hari ini. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini karena sudah cukup panjang dan see you in next video. Bye bye.